Halo YouTuber, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya lagi berada di Pasar Suronegaran ya. Ini di Pasar Suronegaran ini ada penjual namanya Serabi Kasolo 89. Wah, mantap ini kayaknya. Jadi saya belum pernah nyoba nih kue Serabi Kasolo. Jadi buat teman-teman yang belum pernah mencoba dan seperti apa sih rasa kue Serabi Kasolo, nanti langsung kita langsung ke tanya-tanya penjualnya, kita beli ya teman-teman. Ini menerima pesanan juga ini. Ini ada kontak nomornya teman-teman ya. Ini lokasinya di Pasar Suronegaran. Ini menggunakan mobil. Ini ada aneka rasa, ada coklat, original pisang dan sebagainya. Ini harganya mulai dari 1.500 sampai 3.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tanya-tanya sama penjualnya. Selamat pagi mas. Pagi mas. Dengan mas siapa mas? Herman mas. Dengan mas Herman. Jualan apa nih mas? Ini kita jualan Serabi Solo mas. Serabi Solo ya. Kita kasih brand 89 gitu, brand kita sendiri. Oh iya. Oke mas, saya mau beli Serabi Kasolo mas. Ini rasanya apa aja ya mas? Ini yang ready tinggal gula Jawa, original, coklat sama pisang mas. Oh siap, saya beli yang ini apa, keju ya? Kejunya habis. Keju ya, oh berarti coklat ya. Aja, coklat sama pisang mas. Oh iya, pisang. Ya, ya. Beli 10.000 mas. Oh iya, campur mas ya? Iya campur. Iya teman-teman, jadi pembuatan Serabi Kasolo. Ini bukannya dari jam berapa mas? Kita di sini ready jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai deh. Kurang lebih jam 8 atau jam 9. Oh iya siap. Ini tiap hari ya mas? Tiap hari. Oke, jadi buat teman-teman yang di area Projo dan sekitarnya yang ingin makan serabi, datang ke sini ya, lokasinya di sekitar depan pom bensin Suronegaran ini, ada sama Mas Herman yang sebagai penjual Serabi Kasolo. Ini cara buatnya di sini ya, Mas? Iya. Tapi itu udah jadi ya? Udah jadi. Aduh, enggak lihat cara buatnya ya. Oke, teman-teman, ini kebetulan jadi buatnya itu adonannya sudah habis ini, jualnya buatnya pagi ini, saya datangnya telat teman-teman. Ini udah siap di packing, jadi saya belinya yang tadi coklat, rasa coklat sama pisang. Coklat pisang teman-teman. Ini teman-teman ya. Jadi untuk cara pembuatannya saya telat teman-teman datangnya ini, biasanya harus pagi-pagi jam 3 pagi ya mas. Jam 3 pagi, jam 3 pagi mulai dibikin, ini saya berhubung udah siang, jadi cukup nggak bisa lihat pembuatannya, cukup ini packingnya udah siap. Oke teman-teman ya, jangan lupa mampir di Serabi Kasolo 89 Mas Herman. Ini buka tiap hari ya mas? Tiap hari mas. Tiap hari ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin informasi dari saya. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.